Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Keong akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Mutiara Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, engkau anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau perekat dalam keluarga. Anakku, engkaulah kebanggaan keluarga. Engkau harapan dan masa depan. Anakku, engkaulah hiasan keluarga, penyemangat ayah dan bunda. Anakku, permata hatiku, engkau belahan jiwaku. Senyummu adalah kebahagiaanku. Kesedihanmu adalah deritaku. Keberhasilanmu adalah kebanggaanku. Kesolehanmu menyelamatkan ibu dan bapakmu. Anakku, aku selalu rindu denganmu. Rindu akan tawa jandamu. Anakku, rajinlah dalam menuntut ilmu untuk bekal hidupmu. Anakku, kejarlah cita-citamu. Jangan lupakan perintah Tuhanmu. Bahagia di duniamu, bahagialah di akhiratmu. Wahai anakku, doaku senantiasa untukmu. Dimanapun engkau berada, jadilah anak yang berguna. Berguna bagi agama, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi sesama. Mendapat ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat di dunia, selamat di akhiratnya. Salam sayang, penuh cinta dari ibu dan bapak. Salam rindu, peluk mesra dari ibu dan bapak. Demikianlah puisi yang berjudul Mutiara Hati. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.